تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Kalau begitu saya Jin bertanya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bertanya terkait Uh, hadis dari Anas bin Malik terkait uh, hak kita kepada Rasulullah bila mana salah satu di antara hak tersebut yang telah Allah, yang telah Ustadz sampaikan bahkan kita menyimpang darinya apakah dengan hal itu membuat kita tidak termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah bahkan menjadikan kita orang yang munafik akan hal itu Ya kau lahir ya barakallah uh, pertanyaan yang bagus ya saya jawab dulu dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Jadi pertama bahasa di dalam hadith itu La yu'minu ahadukum Tidak beriman salah seorang di antara kalian Apa artinya tidak beriman? Hilang keimanannya menjadi kafir Nah tidak seperti itu ya Tidak beriman di situ Itu berjenjang ya Tergantung bagaimana jenis tingkatannya tapi di sini kata tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanannya Tidak sempurna dari keimanannya Karena itu dalam keimanan itu bertingkat-tingkat Ada jenjang-jenjangnya nah, Jenjang yang paling tingginya itu Rasulullah yang paling dia cintai Di atas seluruhnya Makanya suatu hari Umar Ibn Al-Khattab berkata Ya Rasulullah saya telah mencintai engkau di atas seluruh manusia Kecuali diriku sendiri maka Nabi berkata, Wahai Umar tidak, sampai engkau menjadikan saya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun terdiam sejenak, setelah itu dia berkata, Ya Rasulullah, saya lebih mencintaimu bahkan lebih dari diriku sendiri. Kata Nabi SAW, nah sekarang baru benar wahai Umar. Nah, jadi di sini Ketika Umar di awal kali berkata, saya lebih cintai engkau di atas segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nabi tidak berkata, kamu ulangi dulu keislamanmu. Kamu sekarang munafik, wahai Umar. Enggak. Cuma diarahkan kepada hal yang lebih sempurna. Hal yang paling sempurnanya. Itu batasan namanya dari hak-hak. Kewajiban kadang kalau ketinggalkan. Betul kadang kita berdosa. Tapi bukan menunjukkan batal keislaman. Tapi itu adalah hal yang mengurangi dari nilai keislaman kita, keimanan kita baik. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.